Obrolan kocak dua penggawa timnas Indonesia, Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan, saling dorong agar menyusul Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman main di Liga 1 viral di media sosial. Perbincangan kocak keduanya itu terjadi setelah Arhan mengunggah foto di Instagram saat dirinya sedang tampil dalam pertandingan uji coba bersama Tokyo Verde. Dalam unggahan tersebut, Arhan menegaskan komitmennya untuk terus berjuang menjadi lebih baik dalam karirnya di luar negeri. Unggahan Arhan itu mendapat komentar dari Asnawi Mangku Alam yang kini tengah berkarir di Liga Korea Selatan bersama klub Cheonam Dragon. Asnawi mengatakan kepada Arhan bahwa dirinya ditunggu sama Egy dan Witan. Komentar Asnawi itu pun memunculkan berbagai penafsiran. Secara tersirat, Asnawi tampaknya ingin menggoda Arhan agar mengikuti jejak Egy dan Witan main di Liga 1. Hal itu setelah keputusan kedua pemain tersebut meninggalkan Eropa dan bergabung dengan klub Liga 1. Egy bergabung dengan Dewa United dan Witan memutuskan melanjutkan karir bersama Persija Jakarta. Komentar Asnawi itu mendapatkan respon dari Arhan. Bek kiri timnas Indonesia itu mengatakan kepada Asnawi supaya dia lebih dulu menyusul Egy dan Witan main di Liga 1. Obrolan Asnawi dan Arhan itu pun contoh mendapatkan banyak komentar dari netizen. Sebagian besar netizen menyarankan agar Arhan tidak mengikuti perkataan Asnawi menyusul Egy ke Liga 1 dan tetap berkarir di luar negeri. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.